Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walalihi Sayyidina Muhammad. Sahabat Tetmat Jaya Motor Lover, ini musim pemilu. Jaga selalu persatuan kesatuan. 01, 02, 03 kita pilih di dalam hati kita siapa yang terbaik. Gak usah tukaran karo koncone ya, gak usah ejek-ejekan. Ini banyak terjadi di medsos. Saya gak pengen sahabat Tetmat Jaya Motor Lover kisruh hanya karena itu. Karena ingat, kalau kamu punya angsuran BRI, siapapun yang jadi presidennya tetap kamu bayar angsurannya. Gak mungkin terus bebas. Oke. Nah, ini mau di stok sekarang hari Sabtu tanggal 13 Januari. Jaga selalu kesehatan dan jaga selalu kebahagiaan Anda dengan keluarga, karena keluarga itu is number one ya. Keluarga itu nomor satu ya, nomor satu itu keluarga ya. Jaga istrimu, anakmu dari segala hal-hal yang kurang baik, dari segala perbuatan yang tanda kutip apa ya, ya kurang bermanfaat lah. Itu untuk beli mobil tetap nomor satu sebaiknya teman-teman cek kondisi dimanapun Anda beli, cek kondisi, jangan menyepelekan kekurangan kendaraan dan banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Cari penjual yang menurut kamu worth it buat kamu. Nah, tidak harus saya, tidak harus siapa, tapi yang menurut kamu, kamu bisa dipertanggungjawabkan. Number one is kondisi barang, kelayakan mobil, kita, hubungan kita dengan penjual, kamu tahu track recordnya. Hati-hati di medsos, di iklan, semakin banyak kasus penipuan ya. Jangan sampai Anda terjebak. Dan hati-hati juga tentang harga kendaraan ya. Kamu lihat di Facebook, di mana kalau yang nggak masuk akal, nggak usah direspon. Ini saya sering berbenturan dengan teman-teman konsumen yang harganya nggak masuk akal dibandingkan dengan kita. Mohon maaf, bisa terjadi kalau harga yang tidak masuk akal itu tanda kutip indikasi penipuan. Gitu ya. Ini hati-hati untuk kawan-kawan yang, mohon maaf, kadang-kadang yang sering tanya saya itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah agak umur. Mas, ini kok segini, ini segini, mau diparani. Lokasinya biasanya agak jauh, disuruh DP dulu dan bla bla bla, macam-macam lah modusnya. Hati-hati ya. Safety berkendara, safety is your money. Oke. Habisnya habis stok diteruskan sama adik. Gitu Dek ya. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi bersama kami Tetmat Jaya Motor. Sholihal Sayyidina Muhammad. Baik pemirsa, kita akan mereview update stok ya. Per tanggal uploadan, kali ini cuaca sangat mendukung dan pastinya selalu dijaga kesehatan. Nah, ini kemarin mendung terus di Malang. Akhirnya saya coba untuk caring. Ya, caring ini sebagian dari kesehatan juga. Tapi jangan lama-lama, kalau caring terlalu lama nanti bisa menyebabkan Anda semaput dan kekurangan mineral karena nggak minum sama. Jadi dibangi minum air putih. Air putih loh ya, minumnya minum air putih. Terus caring sebentar aja, jangan 1 jam. So-so mateng. Itu ya, pemirsa. Kita akan review update stock. Ini ada beberapa mobil yang mungkin on the way ya, OTW, masih perjalanan menuju ke showroom. Nanti tetap kita ikut sertakan karena ini mobilnya baru datang dan pastinya di bengkel nanti kita juga akan upload juga gitu ya. Oke, ini yang pertama. Oke, ini barusan hadir ya. 4 mobil. Yang ini Xenia, tahunnya 2012, tipenya XI13. Barusan hadir. Untuk kategori cat saya nggak bisa nilai ini karena mobil barusan hadir ya, jadi kotor. Dalamnya ini cover jok, ada orinya dan KM-nya masih umum lah, 200 ribuan, mesin-mesin sehat. Untuk harganya 92 juta bisa nego untuk Xenia tipe XI tahunnya 2012. Yang ini Livina ya, Grand Livina tahunnya 2012, tipenya XV. Untuk harganya sama, 92 juta bisa nego ya. Ada berat-berat sedikit bumper depan sama mungkin yang belakang ya. Dan nanti kita cuci karena barusan hadir. Manual transmisi pemirsa, oke. Oke, seperti ini untuk penampakan dalamnya Grand Livina ya. Manual. Untuk harganya 92 juta bisa nego untuk Grand Livina tipenya XV 1.5. Yang ini Ford Fiesta ya, Ford Fiesta untuk tipenya Trend ya 1.4 ya. Dan ini pajaknya hidup.
Harganya 89 juta 2012. Automatic transmisi juga untuk Ford Fiesta nya ini. Oke, seperti ini dalamnya ya. Oke, mesin-mesin juga sehat, mau tak sokokkan radiatornya nanti. Oke, untuk harganya 89 juta, kap mesin ini nanti terima mulu semuanya. Oke. 89 juta untuk Fiesta tipe Trend 2012. Yang ini Brio, Brio. Anu ngarepe podo, Mobilio ya, Honda Mobilio. 2014 sudah upgrade yang facelift. Jadi untuk lampu dan lain-lain ini sudah upgradean semuanya. Jadi dia yang upgrade 2000 berapa yang enggak sini? 19 apa berapa? Yang ini tahunnya 2014 cuma upgrade gitu ya. Automatic transmisi untuk harganya 135 juta pajaknya hidup. Oke, untuk kategori cat ada bumper bawah itu minta di repaint, nanti kita repaint 2014 ini. Oke, dalamnya seperti ini ya. Matic-matic sehat. Jok-joknya masih ori bagus. Ya. Kurang lebihnya mobil ini menurut saya masih layak pakai. Ya, bagus, tipe E CVT automatic. Harganya 130 berapa ini tadi? Velgnya racing pemirsa, velgnya racing. Harganya 135 juta bisa nego. Tahunnya 2014 upgrade to facelift. Yang minat silakan. Taruna ya, Daihatsu Taruna CX. Ini tipenya CX, sudah power window pastinya. Sudah mulus, kemarin kita repaint ya, ada beberapa per panel minta di overspeed tapi sudah mulus ya. Harganya 60 juta untuk tahunnya 2000 ini, mau saya bawa ke bengkel mesin dulu, mau saya tune up, nyeteli karbunya gitu aja. Dan lain-lain saya rasa mobil ini masih kategorinya layak. Kita punya dua Taruna, nanti diikuti ya. Ada yang karbu, ini karbu, dan satunya injek. Nah, masing-masing harganya beda, tahunnya beda. Untuk masalah warna kayaknya sama ya, tipenya pun sama. Nanti tinggal mana yang suka gitu ya. Oke, ini harganya 60 juta bisa nego untuk pajaknya hidup. Oke, ini X-Trail. X-Trail ini yang tipe ST 105 juta untuk tahunnya 2010. Dan ini juga ada mobil apa ini namanya? Wuling ya, Wuling Cortez ya. Untuk Cortez ini tahunnya 2018. Harganya 139 juta AMT, dan kemarin-kemarin sudah saya review. Nanti kalau misalkan minta spesifikasi lebih lengkap bisa calling dengan admin kita WA atau via telepon, video call juga monggo. Bagi yang minat silakan langsung WA dengan admin. Oke. Di sini aja nempel ini apa, Trajet itu ya, Hyundai Trajet itu harganya 57 juta tahunnya 2005. Kondisi bodi mulus dan pastinya pajaknya hidup ya, tahunnya 2005. Warnanya apa itu Mas kameramen? Merah ya. Burgundi apa violet nih? Violet, violet. Maksudnya ke violet, kayak ke ungu-unguan gitu. Ini ada review edukasinya juga sama Mas Oke. Oke. Nah, ini terus di sini ada seharusnya 3 Verosa saya. Yang satunya Verosa Long itu masih kita repair ya di daerah body bumper. Itu rencana mau saya betulkan sedikit-sedikit aja. Sebagian dari pembenahan. Ini Verosa 2 Verosa ini tahunnya beda ya. Tahunnya ini 96 atau berapa, yang ini tahun 94. Yang ini upgrade tuh independen ya. Yang ini harganya 47 juta ya. 47 juta sudah kita poles kemarin, dan yang ini 52 juta untuk tahunnya 94, upgrade tuh independen. Dan dibandingkan ya, mana yang sekiranya nyentrum di hati. Jadi gitu. Misalkan Larango City tuku iki Mas ya, wis ini. Dan pastinya menyesuaikan budget ya, mana yang nutut, itu yang pasti. Jadi jangan memaksa, karena sama beli mobil harus ada spare dananya. Untuk apa? Untuk jagan-jagan pembenahan. Kita jualan mobil bekas nggak jauh-jauh dari minus. Intinya juga kita terbuka ya. Jadi kalau misalkan kita ketahui minusnya apa, kita sampaikan ke pembeli. Nah, supaya juga pembeli kita itu fair ya, intinya fair, sama-sama mengetahui gitu ya. Jadi harus ada spare juga. Oke, ini 47, yang ini 52 juta. Come here Mas kameramen. Weh, come here. Nah, ini juga mobil yang kurang lebihnya 50 jutaan ada di kita. Ini seperti contoh yang untuk yang City Car, ini Aveo. Aveo Gate juga kita punya yang kurang lebih harganya juga sama 59 juta. Untuk yang ini pajaknya hidup ya. Aveo ini manual transmisi 59 juta tahun 2003. Grid Corolla ini tahun 92 ya. Nah, mobil ini untuk kategori mobilnya menurut saya nggak bagus, nggak elek.
apa ya lengar sedeng nang api ya, sedeng nang api. Jadi ada beberapa cat ini yang mulai kayak ada retak-retakan, jadi minta di repaint. Kita buka juga 38 juta tahunnya 92. Minus lainnya AC kurang dingin ya Mas Kameran ya. AC kurang dingin, pajaknya hidup. AD arek dinoyo, bukan AD ini Jogja kalau saya Solo ya, daerah Solo ya. Bukan arek dinoyo, syuting dalamnya Mas Kameramen. Dinoyo lah ke ini Mas Kameramen. Banyolai. Nah, ini dalam orisinil ya, dalamnya bagus. Untuk jok-joknya ini masih golongan untuk dengan kategori tahun 92. Saya rasa mobil ini masih oke ya. Jadi kalahnya kayaknya di cat aja. Kalah di cat. Udah gitu aja untuk velgnya racing di situ Mas Kameramen. Velgnya racing gitu. Lu. Gak bahaya ta. Ngeri. Wes aja jadi deh Mas Kameramen. Nah, wis ngono ae. Oke, harganya 38 juta. Tengok sedikit itu ada Yaris ya. Yaris itu kurang lebih 86 juta tahunnya 2006. Terus ke sini. Sini Mas Kameramen. Ini Odyssey syuting menyeluruh aja. Odyssey 180, terus apa Sigra itu apa? Sorry Calya 110 sekian gitu ya. Terus TAF GT itu di bawah 100 juta. Nah, ini dua mobil ini Evalia dan Serena. Nah, ini beda apa lengkarannya? Beda kenyamanan ya. Jadi kalau seumpama Anda memang prioritasnya untuk cari kenyaman, saya sarankan ke Serena. Tapi kalau seumpama sampean carinya untuk semi kerja dan mungkin mobilitas yang sangat tinggi, saya sarankan ke Evalia. Nah, ini masing-masing harganya juga gak jauh beda ya. Jadi yang Serena ini tahun 2005 harganya 82 juta untuk tipenya ini Highway Star syuting Mas Kameramen. Ini yang warnanya cat doff, hitam doff. Ini sekarang sudah kita metalikan ya. Mentas cat. Ini power window yang sebelah supir belum kita benahi, kemarin tiba-tiba mati. Ya namanya electrical gitu-gitu. Pas dapat itu saya ya juga enggak ada masalah power window-nya. Moro-moro enggak kena. Namanya aja electrical. Kapan fungsi atau tidaknya juga kita enggak bisa mendeteksi. Oke, Highway Star untuk jok-joknya ini sudah kita cover bagus. Highway Star ini seharusnya ada power sliding door di sebelah kiri, tapi udah enggak fungsi. Tapi untuk vakumnya, serapnya untuk power back door-nya ini, yang power sampingnya itu masih fungsi gitu ya. Rata-rata, adapun yang kena itu ya banyak sih yang kena, tapi saya dapat biasanya rata-rata sudah nggak fungsi gitu ya. Oke, harga 82 juta. Yang ini Evalia, jadi Evalia ini kelasnya ke EPV, mungkin ke Grand Max, tapi saya rasa masih nyaman ke Evalia, mesinnya juga sama dengan Grand Livina. Kalau yang Serena tadi kan mirip-mirip X-Trail ya. Harganya 89,5 juta, pajaknya hidup. Oke, ini bodi juga mulus, pajak hidup. Cari Innova itu bensin, harga 99 juta, sama Touran itu kurang lebih 100 sekian gitu ya, nanti bisa tanya-tanya dengan admin. Oke, terus ini Kijang juga punya kita. Nah, ini city car lainnya yang tadi saya bilang 59 juta juga ada. Karens ini ada 58. Nah, cari yang mana sedan-sedan 60, 55, cek mobil baru. Oh, ada Soluna nanti ke sana Mas Kameramen. Wagon R 85, Trontung, ini Picanto ya, city car 69 juta, ada review edukasinya ini kemarin kayaknya. Terus Vios ini, limo ini 48 juta aja, tapi dengan catatan pajaknya off. Semangat. Oh, bos. Panen. Oh, panen lele ini. Ini panen lele Mona Lisa. Lulu. Iki mancing di endi iki, Mang? Jenglong. Oh, ning Jenglong. Jenglong iki sebelah ndi? Apa ne Bengawan Solo? Yo, gak yo. Panen di rumahnya Mas Songki. Mas Songki itu anu, apa senengane ya gitu itu. Apa ya? Wis mbok apa ae sing di anu koyo lele, terus apa kemarin terakhir ku duren yo Mas Kamera yo. Kameramen ku gak seneng duren, rugi pemirsa yo. Enggak tahu, ada beberapa orang yang suka durian, saya suka. Tapi ono sing sampai mau temenan sampai mual-mual gitu, heran aku. Bambune paling Mas Kameramen ya. Padahal enak saking ae. Ini Mazda, ini enggak sampai 40 juta. Ini Mazda Familia ya, Familia ini pajaknya hidup, N Kota, terus dalamnya juga orisinil, AC dingin. Terus apa lagi ya? Untuk cat ya, Mas Kameramen sih upup. Cat itu kayak gini loh pemirsa, kelihatan nggak tuh kamera? Minus minus catnya ini loh.
Jadi kayak ngerambut-rambut gitu, tapi dominannya ke mulus. Dominannya mulus cuma kayak ngerambut-ngerambut gitu aja. Untuk lain-lainnya saya rasa juga masih mulus lah. Jadi kayak dekat mesin ini kelihatan banget. Aku katanya mau ngeripen, saya dapatnya tukar tambah, jadinya kayaknya nggak mumpuni untuk di situ. Tapi untuk kategori mobil ini dilihat masih mulus dengan kategori tahun 97 lah ya, sudah kurang lebih 26-27 tahun lah, saya rasa masih oke banget. Oke, ini Soluna baru hadir, ini yang tipe GLI, jelasnya bukan bekas tak, XL-nya apa GLI? GLI ya, GLI, ini tahunnya 2001, pajaknya hidup, harga 50 juta ya, syuting dalamnya mas kameramen karena mobil ini baru datang. Saya cek jok-joknya masih bagus, mesin-mesin juga enak. Ada mungkin minus di handle sebelah kiri itu belum saya betulkan, kemarin patah. Ya, nanti saya betulkan, saya belikan gitu ya. Untuk joknya masih golongan kandel, sponis kandel cari ngomong gitu ya. Nah, jadi sesuai mana yang sekiranya cocok di sini. Jadi budget 50 jutaan bisa dipilih di daerah sini mana yang cocok gitu ya. Juta pajaknya hidup, murah aja 29,5 juta. Body, kategori body untuk saya penilaiannya biasa aja tapi mulus ya, termasuk mulus warnanya ini ungu. Syuting dalamnya mas kameramen, AC kayaknya kemarin tak coba nggak bisa, tapi mesin-mesin oke. Terus dalam-dalamnya ini masih sangat layak. Sini mas, syuting dalamnya baru datang ini. Nah, mobil ini dari segi perawatan ya, untuk yang memungkinkan orang-orang yang sekiranya atau teman-teman yang kurang paham dengan mobil ataupun pemula, newbie ya, saya sarankan mobil ini bisa jadi dibuat untuk memahami mobil. Jadi gimana ya, bahasanya sih enak iya apa ya mas kameran. Jadi pemula, saya sarankan ini sangat cocok banget. Karena dari segi perawatan, spare part, dan lain-lain, menurut saya juga bersahabat lah bagi Anda gitu loh. Dan untuk mobilitas tinggi juga sangat cocok. Semua bengkel bisa mobil ini. Jadi untuk pemula ataupun mungkin anak-anak muda seumuran saya mungkin ya, dibuat untuk sedikit modif-modif juga pantas. Under 30 juta itu sangat recommended ya. Terus pilihan lainnya ini juga ada, ini XL, yang ini XL, kalau XL bekas taksi. Jadi untuk Bimarantara Cakra, Essen itu rata-rata tidak bekas taksi, tapi kalau XL ini pasti taksi ya, bedanya dia tidak power window gitu aja. Oke, ini harganya 28 juta, nanti bisa by request gitu ya, ataupun minus-minus dan lain-lainnya nanti bisa dengan admin kita. Starlet ini juga 20 juta sekian ya. Jadi untuk blok sini di daerah gudang sini kurang lebihnya di bawah 40 juta rata-rata, di bawah 40 juta. Jadi mulai dari Panther, Kijang, Escudo dan kawan-kawan Samen hadir di sini, mau lihat Panther di bawah 40 juta ada gitu ya. Jadi dipilih yang mana sesuka hati Anda gitu. Ke sini mas, ini Sedona dan Carnival. Kalau yang Carnival itu diesel, untuk harganya 50 juta sekian. Dan ini Sedona tahunnya 2003, manual transmisi, bensin, harganya 47 juta. Underground mas kameramen. Wah, iki underground. Iki opo gini mas kameramen, awas gue kok merosot mana ya mas kameramen, hati-hati mungkin ngisus kepreset bareng kata ngelundung bahaya. Terano, X-Trail, kita semua ada. Ini Terano 75 juta dan ini 40 juta sekian ya. X-Trail mulai dari harga 50 juta ya. Nah, 50 juta, 50 jutaan lah. Nah, itu dari pajak off ya pasti ya. Sampai yang pajak hidup yang kurang lebih 79 sampai 80 sekian kita juga punya. Ini Matrix. Matrix ini kemarin sudah tak betulkan, ini kayaknya masih pembenahan ya. Jadi kita sampaikan tuntas gitu loh, sampai tuntas, sampai ke konsumen juga kurang lebihnya aman ya. Jangan sampai sing berbet ngene iki mang tak culun nang konsumen, resiko. Tapi ada tipikal konsumen yang apa adanya, mas aku mau apa adanya ya, kita potong dengan kita nego dengan pembenahan yang
timbul nanti gitu loh. Pasti itu. Perverannya gitu aja. Oke, yang ini harganya 49 juta. Metrik, ini automatic transmisi. Untuk metrik-metriknya sehat ya. Bodinya juga mulus, cuma ini masih kita betulkan. Jadi yang mau sekiranya minat, ya monggo, pokoknya sabar gitu ya. Dan pastinya kalau seumpama mobil ini laku, nanti ke bengkel ya kita usahakan untuk secepatnya untuk masuk gitu. 49 juta. Terus survei. Nah, survei dari tuh ya apa ini? Cukup mas kamera, kan kamu gendut. Kayak aku, kinu-kinu gemoy. Nah, terus survei mulai dari harga 80 sekian, 50 sekian, 70 sekian itu ada ya. Nah, sini Mas, ini yang bagian bersih-bersih ini namanya siapa jenengmu? Mas Jack ya. Ini Jack. Jadi ini yang penunggu di sini. Kalau seumpama sampean ke sini melihat seliweran orang kanok gaene ning seliwer-seliwer ini namanya Mas Jack. Gantengnya ngene kok. Ih, gemes kamu. Gantengnya. Wes kan Mas, sawanen kok lek kangen nyuting wingi. Nah, ini CRV-an kurang lebih 60-an, terus ini Escudo 68 juta tahunnya 2001. Bisa nanti terima jabut berkas ya, ini Skudo manual. Jadi karena kondisinya pajaknya off, nanti bisa terima jabut berkas. EPV yang ini 65 juta aja ya, jadi pajaknya hidup 2005. Untuk kondisi barangnya bisa dicek langsung atau bisa tanya-tanya dengan admin. Kalau misalkan rumahnya masih Jawa Timur, diusahakan untuk ngecek karena biar sama-sama enaknya, dan nanti cocok harga kita coba keluar. Jadi transaksi kita diusahakan untuk seterbuka mungkin gitu ya. Oke, untuk yang kemungkinan gak keluar rumah, gak bisa keluar rumah, pembelian online bisa, dan kita siap untuk ngirim, insya Allah luar pulau juga siap. Enaknya gimana gitulah, kalau misalkan ada yang bisa ngecek malah lebih baik. Kredit kurang lebih tahunnya 2002 2004 mungkin dia bisa, dan saran saya diusahakan untuk cash. Tapi kalau seumpama memang sama maunya kredit, ya monggo kita fasilitasi gitu ya. Nah, jadi kita iku manut opo jare customer gitu ya. Oke, kita ini habis ini mau ke bengkel dan syuting mobil yang kurangnya nanti baru hadir gitu ya. Oke, dilanjut ke bengkel. Oke, kita di bengkel cat pemirsa, ini ada Taruna ya, tahunnya 2002 atau 2003 ini ya, injeksi. Oke, ini sama yang kayak di atas ini, tapi bedanya injek, warnanya sama, tipenya sama, tipe CX. Untuk harganya 67 juta nanti terima mulus ini. Ya, dalamnya seperti ini. Loh Mas Bondes, iku kontake urip Mas Bondes, kembangane kok tekor. Kayak iki lho audione. Ya, ini untuk interiornya orisinil ya, AC-AC dingin. Cat ada beberapa saja yang sekiranya minta repaint seperti selebor, bumper belakang, depan, sudah wajar kurang lebihnya ya. Oke, tepinya sama tipe cek. Harganya 67 juta bisa nego. Oke, ini juga baru kehadiran Suzuki Aerio ya, tahunnya 2002 atau 2003 gitu. Nah, ini velgnya kaleng, nanti rencana mau saya ganti velg racing ya biar ciamik. Oke, untuk pajaknya nanti bisa tanya-tanya dengan admin ya, hidup atau enggaknya. Automatic transmisi, matic sehat, AC juga kategorinya dingin. Ini ada masalah di power window sebelah kanan, nanti kita lakukan pembetulan. Oke, untuk harganya kurang lebih 59,5 juta, bisa nego ya, sudah mulus ini catnya. Nanti untuk masalah lain-lainnya bisa calling-calling dengan admin kita. Terus ini juga ada Honda Stream ya. Ya. Honda Stream untuk tahunnya 2002. Ini yang CC-nya 17 automatic transmisi ya. Ini masih pembenahan dan juga sudah mulus. Kemarin ada beret-beret tipis di bumper depan belakang sama samping kiri kalau enggak salah. Nah, ini pembersihan unit dulu karena barusan mentas dari bengkel cat. Pajaknya hidup. Untuk ini tipe 17 ya, otomatik. Dalamnya orisinil. Mulus pemusa. Dalam, kayak sembalik no. Ya, dalamnya orisinil seperti ini. Automatic transmisi. Bagus mobilnya, matic. Harganya 72 juta. Bisa nego ya, 72 juta bisa nego untuk Honda Stream tahunnya 2002.
tipe 17. Yang minat silakan. Oke, ini di dalam gudang ini ada Toyota Crown, harganya 55 juta ya, mobilnya Ciamik Vario. Ini Vario Mening ini 79 juta low KM ya, 70 ribu sekian untuk tahunnya 97. Terus Mercy 79 juta. Oke, yang ini Captiva ya. Captiva ini 2011 122 juta. Ini mobil juga kategorinya juga bagus facelift ya untuk yang Captiva ini. Ini mobilnya. Dalam-dalamnya masih Ciamik. Bagus. KM-nya masih 116.000, kelihatan enggak ya? Ya 116.000 untuk Captiva. Ini common rail. Ada indikator yang fall enggak kira-kira ini? Aman sekali ya. Mobil-mobilnya kayak gini nih, kalau segi kenyamanan sudah enggak perlu dipertanyakan ya, jadinya pasti nyaman. Ya, mesin-mesin juga halus. Untuk kategori cat juga masih golongan baik. Oke, untuk harganya 122 juta bisa nego untuk yang Captiva tahunnya 2011.